Halo Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Yuk, yang belum ngopi silahkan ngopi dulu, biar lebih enjoy nontonnya, oke? Oke bro, sebelum masuk ke inti pembahasan, ada baiknya jika kalian dukung terus channel ini dengan memberikan like, comment, and share sebanyak-banyaknya ke teman kalian yang juga suka militer. Dan jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya bro, supaya channel ini terus berkembang dan menyajikan berita teraktual seputar dunia militer. Oke, lanjut. Setelah kerjasama militer antara Indonesia dan Australia dihentikan secara mendadak, lagi-lagi hubungan antara kedua negara tersebut diwarnai ketegangan. Pelaksanaan hukuman mati terhadap para pengedar narkoba asal Australia, pelanggaran wilayah perairan Indonesia oleh Angkatan Laut Australia, kegiatan memata-matai, dan perlakuan kejam terhadap sapi-sapi yang diimpor dari Australia menjadi berita utama di kedua negara selama bertahun-tahun. Namun, jika kita melihat lebih dekat hubungan antara Indonesia dan Australia ini, ternyata ada kisah yang lebih rumit. Ya, telah kita ketahui bersama, beberapa kali angkatan laut dan udara Australia melintasi zona ekonomi eksklusif milik Indonesia. Lalu dengan sadar, Australia meminta maaf kepada Jakarta. Terlepas dari semua gertakan politik dari Canberra dan Jakarta, sebenarnya kedua negara ini saling membutuhkan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 260 juta jiwa, Indonesia merupakan tetangga terdekat Australia dan statusnya sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia menjadi pertimbangan penting bagi Australia untuk menangani masalah terorisme. Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia menggambarkan hubungan dengan Indonesia sebagai salah satu dari bagian yang paling penting untuk Australia. Hubungan antar keduanya mencapai titik nadir saat mempermasalahkan kemerdekaan Timor Timur atau Timor Leste. Sehingga tidak mengherankan bila persoalan Papua Barat tampaknya menjadi sumber gesekan pada pekan itu. Beberapa orang Indonesia di Australia tersinggung dengan bahan pengajaran yang disampaikan tentara Australia. Dalam laporan itu disebutkan, Papua Barat adalah bagian dari Melanesia dan harus merdeka dari Indonesia. Ketika ditanya tentang Papua Barat, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne dengan cepat mengatakan bahwa negaranya mengakui kedaulatan dan integritas teritorial Indonesia. Ya, persoalan tentang wilayah ini juga memantik permusuhan pada tahun 2014. Ketika Indonesia menuntut Australia agar menghentikan serangan angkatan laut ke perairannya. Australia mengakui telah memasuki wilayah laut milik Indonesia. Dalam beberapa kesempatan untuk menindak kegiatan penyelundupan manusia. Lalu Australia pun kembali mengirimkan permintaan maaf resmi ke Jakarta. Hubungan antar kedua negara sempat menjadi tegang kembali pada bulan April tahun 2015 ketika Presiden Indonesia Joko Widodo mengabaikan permintaan Australia untuk memberikan gerasi kepada terdakwa pengedar narkoba Andre Chan dan Myuran Sukumoran yang kemudian akhirnya dihukum mati. Tapi kunjungan sukses Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull ke Jakarta pada tahun yang sama dipandang bisa mencairkan ketegangan antar kedua negara. Mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengunjungi Australia sebanyak 4 kali selama ia duduk dalam tampuk kepresidenan, melebihi jumlah kunjungan yang pernah dilakukan presiden-presiden Indonesia sebelumnya. Pada tahun 2010, ia dianugerahi penghargaan setelah berpidato di depan parlemen. Ini merupakan penghargaan pertama yang diberikan kepada orang Indonesia. Mantan Perdana Menteri Tony Abbott menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo pada bulan Oktober 2014 lalu. Ya, intinya
Australia sering membuat masalah dengan Indonesia. Namun, Indonesia tak mudah terprovokasi. Oke bro, silakan kalian komen-komen sendiri di kolom komentar ya. Oke, saya pamit undur diri. Salam tempur.